pindah iping yang kocak lagi nih. Oh iya, buat yang belum tahu, Gosoks nonton video ini dari YouTube channel yang namanya Miping ya guys. Jangan lupa di subscribe juga nih. Oke deh, kalau gitu sebelum kita play video ini, jangan lupa ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai guys dari episode Mencari Nasi. Animasinya keren banget ya teman-teman. Ting, jangan lupa share dan subscribe juga nih. Oke. Iya, baru dia bang ya. Sekarang apa lagi? Oh, biasa. Rumah Upin dan Ipin. Weh, lah, itu si Opa baru mulai udah kayak gitu coba. Dia ngapain coba guys? Dia lagi nyapu, tapi yang geol-geol kok malah kakinya bukan sapunya. Halo, siapa itu? Ada tamu ceritanya. Oh. Hi darling. Nasi. Tadi manggilnya apa guys? Tok dalang manggil opa manggil apa? Darling, artinya itu kan sayang. Hai darling. Hey, darling. Saya nak minta nasi. Minta nasi, bu. Opanya marah. Gak boleh minta nasi. Tolonglah. Saya tak ada makanan kat rumah. Iyalah, itu kan darlingnya kamu. Opa masa gak dikasih nasi? Siapa yang tadi guys? Saya tak ada makanan kat rumah. Wah, dia tutup pakai sapu. Kasihan sekali tol dalangnya. Kok karus kayak gitu jalannya sih? Aneh banget guys. Apa hal Upa? Atuh, dilempar sapu lagi sama si Opa. Saya pikir dalang. Oh, dikira tol dalang. Makanya dilempar sapu. Kasihan sekali. Benjol gak sih kepalanya? Iya, benjol guys. Astaga, karus. Habis ini apa lagi coba? Ada Upin dan Ipin. Lagi ngapain coba? Lagi mainan sendal ya? Tiba-tiba ada yang nongol guys. Ada yang nongol ya, itu tok dalang nongol dari jendela. Hah? Sampai segitunya coba? Udah gak makan berapa hari nih? Upin, Ipin. Upin, Ipin. Seperti biasa guys, Upin dan Ipinnya sangat kocak di sini. Tadi kok kayak gitu suaranya? Di pentung kepalanya bunyinya kayak bunyi kaleng. Weh, malah Ipin yang dilempar. Apalah kau nih? Iya, bukan Ipin, Upin. Balik, lempar. Cuma kayak gitu, gak asik. Tengok sini botak. Botak? Dikatain botak, guys. Atuk. Atuk? Apa hal Atuk? Iya, ada apa, Atuk? Atuk tak ada makanan kat rumah. Gak ada dah makanan. Dah satu bulan tak makan. Astaga, satu bulan gak makan kayak gini. Berarti Upin dan Ipin, lihat ini guys, mereka kan kurus banget ya. Jangan-jangan mereka sudah satu tahun tidak makan guys. Kasihan banget ya teman-teman. Lempar lagi. Nah, kayak gitu guys. Tengok sini. Tengok botak. Tengok sini botak. Botak. Atuk. Atuk. Apa hal Atuk? Iya, ada apa Atuk? Ganggu aja. Atuk tak ada makanan kat rumah. Iya, gak ada makanan katanya. Dah satu bulan tak makan. Satu bulan gak makan, makanya kurus. Pergi ambil nasi. Lah, malah nyuruh si Upin dan Ipin ngambil nasi, guys. Kira-kira diambilin apa enggak ya? 10 hari tak makan. Ternyata 10 hari enggak makan Upin dan Ipin, maksudnya kurus. Lapar. Hem. Amboy. Amboy. Wah. Kok ada meriam? Astaga, opahnya barbar banget, guys. Mainannya meriam. Ditembak ke tol dalang, kah? Masih belum berputus asa kau ya? Marah sekali. Takut terus jadi guys. Sabar opa, iya barbar banget sih jadi opa. Astaga, gerakannya lucu banget guys. Sabar, jalannya opa. Kayak jalan apa? Coba kayak jalan katak gak sih? Lihat lagi. Toeng. Lihat pintu belakang ya ceritanya nih. Pintu dapur gak sih saya guys? Saya tengok dapur dulu lah. Iya kan pintu dapur. Ada si opa guys, kaget gak sih? Tutup lagi. Gelap banget guys. Hai darling. Hai darling. Sudahlah dalang. Iyalah. Kita orang pun tak ada nasi. Wah bohong. Opa kan punya banyak banget nasi.
jelas ya guys ya. Buktinya di video kemarin si opah ini makan aja sampai segunung guys. Sayangnya di sini opahnya tuh pelit gitu deh. Itu apa benda tuh? Iya, apa itu? Wow, ternyata ada berapa karung beras ini, boy? Ada 100 beras yang isinya per kantongnya 100 kilo. Astaga. Hanya sedikit beras. Sedikit enggak tuh. Dan kau pulang saja. Pulang aja, diusir ke dalamnya. Iyalah. Iyalah. Saya balik dululah. Wah, pasrah, guys. Terus makan apa dia ya tuh dalamnya? Kasian banget. Kasih satu lah tuh. Ada banyak foto dah lo, kasih satu lah minimal lah. Hilang satu, diambil siapa ya? Weh, ternyata dicuri sama tok dalangnya. Berat banget 100 kilo, gimana ngangkat ya guys? Encok, beratnya benda nih. Iyalah, 100 kilo. Opa mau ngapain opa? Opa, stop opa. Alang. Alang, kok panggilannya Alang sekarang? Tunggu darling. Tunggu darling. Mau dilempar meja. Astaga, opa, opa. Sok dalangnya kasian banget, guys. Aduh. Bunyi apa tuh, Ipin? Gempa bumi. Entah. Entah, nggak tahu. Lanjut video kedua, judulnya Bermain Bersama yang kedua. Ah, berarti ada jarjit lagi nih kayak di video kemarin ya, guys. Oke, share dan subscribe jangan lupa tuh. Ya guys, paruh dulu nih guys ya ini ya. Cuma bercanda. Waduh. Waduh. Apa itu? Wah, mininya jadi kayak gini mukanya. Astaga, rambutnya juga aneh banget loh. Kita gak main apa? Mimi. Mimi. Gitu gak main. Lah, Fizi juga ada tapi kok kayak gini. Kepalanya kayak lonjong banget gitu ya guys. Dan Susanti, kepalanya kayak gini. Ada botak ya guys. Astaga, ini yang bikin apa karakternya lucu banget. Kocak. Sambil main boleh makan juga. Oke. Masak-masak apa, Mimi? Wah. Kebetulan kitorang dah 1 bulan kan? Lah, tadi katanya 10 hari guys, sekarang 1 bulan. Wah, ini kayaknya bohong apa gimana ya guys ya? Soalnya betul itu kan mereka 1 tahun gak makan sampai sekurus ini guys. Kasian banget ya. Betul, betul, betul lapar. Betul, betul, betul lapar. Amboy. Amboy. Oke, mari kita. Nah, ini guys kepalanya santai, kocak banget boy. Masa ada apa ini? Jepit rambut dipakainya bukan di rambut tapi di kulit kepala alias botaknya guys. Dibikin botak sebelah. Yeay lah. Kok masak batu? Masak batu mah bisa buat apa? Masakan favorit kamu apa, Susanti? Rendang. Iya enggak? Saya suka rendang kudanil. Lah, rendangnya bukan rendang sapi, wey. Rendang kudanil. Saya suka rendang kudanil. Wah, tidak masuk akal. Enak banget lagi. Sedapnya. Sedapnya. What? Masak batu. Pizinya enggak terlalu aneh, juga cuma agak lonjong. Apa? Makanan apa tuh? Oseng-oseng batu. Coba makan. Astaga, Fizi dimakan. Dimakan. Dipaksa makan batu. Gimana rasanya itu, Fizi? Dimakan, dikunyah. Keras. Kerasnya benda nih. Ya iyalah, itu kan batu, Fizi. Kocak, ya. Baru nyadar langsung pingsan, woy. Kaget semuanya. Fizi kenapa? Mungkin dia mengantuk. Enggak, dia tersekat makan batu. Macam mana nih, Ipin? Kabur ya? Mimi. Kabur, saya guys. Saya nak dulu ya. Iyalah, kabur lah. Cari aman. Saya terlupa nak mengepam tandas. Astaga, lupa nyiram WC habis Ipin. Jeluk banget Ipin ini. Ayo, sekarang tinggal siapa? Saya nak balik juga, Mimi. Upin juga pulang. Takut dia. Berlatih kungfu dengan opa. Lah, berlatih kungfu dengan opa? Emangnya opa bisa kungfu, Upin? Makan dulu lah. Sedapnya. Suka sangat. Suka sangat sampai tidur. Taklah. Bye-bye. Okay. Loh, balik lagi? Upin. Kenapa? Kenapa kau balik? Iya. Nak makan batu kah? Kat rumah pun tak ada makanan. Kita ya. Makan masakan Mei je lah. Ya udah, mbak makan batu aja. Makan batu. Kasian banget ya guys ya. Daripada nggak makan, mereka mau makan batu aja katanya. Upin dan Ipin kasian sekali. Oh iya. Biar makin enak. Dikasih saya apa? Bawa sambal dari Indonesia. Dikasih sambal sama Susanti dari Indo.
tapi ada saus nih guys. Saus botol. Sedikit pedas. Sedikit pedas. Gunanya pedas banget guys. Saya tak suka pedas. Kita lihat guys seperti apa guys. Benar enggak? Wah. Woi, dilempar kena kepala kita kasihan banget woi. Kocak Susanti ini. Astaga, kasar banget ya guys. Jangan ditiru ya. Jom kita makan. Jom kita makan. Jom makan dulu. Beneran dimakan enggak? Wah, makan batu guys. Lanjut lagi, video ketiga judulnya berbuka bersama. Wah, pasti seru ini guys. Buka bersama sama siapa ya? Kita coba cek ya. Miping, share dan subscribe jangan lupa. Oke, paruh di video ya guys, santai aja ya. Nah, di sini ada Upin lagi. What? Lagi galau ya Upin? Oh, lagi nunggu buka. Bila kan kita kayaknya. Makan, Upin. Ipin, waduh, Ipinnya udah pingsan, woi kasian banget lo itu. Ya udah lapar banget kau ya Ipin. Kau udah mati bro. Kita udah mati. Saya lapar. Lapar doang. Bukan guys, udah 2 tahun puasa berarti udah nggak makan seberapa lama itu. Sampai kurus semoga kayak gitu. Semoga kita hari ini boleh makan. Amin. Makan apa ya? Buka puasa teman-teman. Buka puasa, ayo buka puasa. Ipin, mari ya. Berbuka. Wih, diajak buka puasa sama opah ya. Kau dengar tak? Dengar. Adakah kita bermimpi? Wah, sampai kayak gitu coba guys. Ini saking realiti jarangnya Ipin. Mereka diajak berbuka. Adakah kita bermimpi? Dikira mimpi, kocak. Ini realiti Ipin. Iya, Ipin. Yes. Yeay, katanya. Itu lagi, nah lagi-lagi si opah di sini rakus banget ya guys ya. Porsinya Kak Ros segini, porsinya opah segini. Bukan cuma nasinya dong, ayamnya cuma paha, ini ayamnya satu ekor guys. Parah bet. Upin ini dikasih apa ya? Cucuran boleh makan ke opah. Boleh. Inilah kurang tuh cucu opah. Yesusnya opah lah. Iya Kak Ros. Loh, kok nanya mari kayak gitu? Mari kita makan Ipin. Yes, kita yeay. Makan. Yeay. Makan duduklah. Apa ya, Ipin? Jangan banyak cakap. Loh, kosong itu mangkoknya. Makan apa? Makan? Makanan kita orang mana? Opa. Tega banget ya, guys. Hari opa sama ini kita orang ya. Hanya makan angin. Makan angin banyak-banyak. Nanti kurang boleh jadi avatar. Jadi avatar gak tuh? Lihat ini guys ya. Makanan kita orang mana? Kosong opa. Cuma ada angin, kasihan hari sekali. Hari ini kurang hanya makan kita angin. Kita harus tekan tombol like-nya sih guys. Biar Upin ada pin makan ya. Makan angin banyak-banyak. Nanti kurang boleh jadi avatar. Jadi avatar. Kayak kan udah botak ya guys ya. Ketawanya lah. Nanti opa boleh jadi apa? Lah, yip, opa yip. Jadi apa? Yip, apa? Yip. Saya tak suka angin lah, opa. Iyalah, betul. Kita orang nak nasi. Iya, bersyukur mau nasi. Bersyukur korang masih boleh makan. Astaga. Dah makan cepat. Opa ini jahat banget di sini, guys. Kita orang tak sendiri. Boleh keras macam ni, Ipin. Iya. Kau nak buat apa? Apa ya? Jom ambil nasi, opa. Wah, mau dicuri okay. Nasinya opa, guys. Wup. Wih, berani banget ya guys ya. Kau nak buat Upinnya apa? Berani banget. Jom ambil nasi opa. Lihat ini guys, diambil nasinya pelan-pelan ya. Iya, gak ketahuan. Parah enggak? Lari cepat Ipin. Kabur. Ipin okay. Kabur juga ke Ipin. Ya, Ipinnya lama banget. Astaga, ketangkep dong Ipinnya. Wih, siapa? Ipin. Dipukul kah? Itu dia apa guys? Kok benjolnya kayak benjol ee? Benjolnya sampai ada 3 benjolnya. Woi, kasian banget Ipin di sini, guys. Terus Upin gimana? Beraninya budak-budak nih. Ayo lo, Upin. Masa untuk saya guna senjata rahsia. Woi, senjata rahsia. Wah. Ternyata kain lalat ini adalah tombol Ultramin kah? Apa itu? Waduh, ternyata tombol otomatis buat buka atap rumah. Emang ada apa? Kenapa keren banget kayak di film-film. Wadidaw, punya rok